bisa secara formal lah. Ya. Mungkin asal penemuan situs Gunung Padang pertama diketemukan tahun 1914 oleh siapa? Oleh N.J. Kru, orang Belanda. Namun pada saat itu situs ini belum ada penelitian. Kemudian ini hutan, pohon-pohon besar, bukit, tertutup batu. Batu yang muncul hanya batu yang berdiri paling tinggi, tidak pun beberapa senti. Dulu diduganya makam. Sehingga orang dari dulu sudah banyak menggunakan, berdoa di makam tersebut, padahal bukan makam. Nah, ketika tahun 1979, diketemukan oleh petani selagi mencangkul, ini sempat berkebun. Ini pernah ngahuma, dalam sudut itu ngahuma itu belak padi di darat. Nah, pisang, jagung di sini, termasuk kakak saya. Sehingga diketemukan batu-batu ketika mencangkul. Dia itu bingung, kenapa sih batu Gunung Padang ini batunya unik, balok-baloknya panjang-panjang, nah, seginya bervariasi. Kan timbul kecurigaan, Pak. Sehingga waktu tahun tadi TA 1979 dilaporkan ke Kecamatan Campaka sampai ke Pemda Cianjur, sampai ke pusat Jakarta, yaitu Arkenas, Arkeologi Nasional. Ilmu yang basicnya di bidang keperbakalan itu tahun 1979 juga. Setelah itu berdasarkan laporan tersebut ada yang berkunjung ke sini, tim ahli menganalisa batu ini. Ternyata setelah diperiksa di lab, ternyata semua batu Gunung Padang jenis batu andesit. Hanya andesit saja. Nah, belum lama ini ada lagi penelitian ke sini. Ternyata ini bukan andesit biasa. Batu Gunung Padang jenis batu andesit piroxen. Artinya jenis batu yang sangat mengandung kadar besi yang sangat padat tinggi ini. Yang keras. Makanya kalau digini lihat tring tring. Kalau yang ini Bu ada rongganya. Digini juga tring kayak besi. Ya, ini betul. Nah, itu. Nah, tadi setelah ini yakin batu ini bukan sembarangan batu yang ini beda dengan sungai. Tahun 81 diadakan penggalian tiap-tiap titik, tiap-tiap gili. Ekskavasi betul. Di teras pertama ditemukan dinding yang menjulang tinggi, itu sebuah benteng yang kokoh. Itu menurut tim benteng tersebut adalah asli buatan manusia tempo dulu, nenek moyang kita. Setelah itu bahwa ini adalah sebuah bangunan yang tertimbun itu. Lantas tahun 1982 diadakan pemugaran, kayu ditebang, rotannya diterabas, rotan bambu. Nah, bahasa Sunda ini buat sambung jujur saja. Yeah. Oke, apakah nama Gunung Padang dari dulu namanya Gunung Padang? Cuma kakek lagi, jepun ini masih hutan, masih bukit, ini bukit sudah Gunung Padang. Nah, saya nanya, kek apa artinya Padang itu atau Gunung Padang itu? Nya cina jang, iya jang cina. Padang itu bahasa Sunda dulu, bahasa Sunda mimitan, awal mimiti. Gitu. Padang itu cahaya. Jadi Gunung Padang itu bisa diartikan gunung cahaya atau bukit cahaya. Ini bukan gunung, bukit. Kalau gunung harus besar kan? Jadi Gunung Padang itu bukit cahaya, Bu. Nah, setelah itu. Lantas kata almarhum Pak Cece, yang entah dikasih keberapa, wafatnya tahun 1988, di usia 125 tahun. Itu, ada sih anak-anaknya sekarang. Saya sering, lagi kecil sering ngobrol-ngobrol gitu. Sebelum nama Gunung Padang, dulu asalnya tempat ini adalah Nagara Siang Padang. Ya, saya nanyakan apa artinya Nagara Siang Padang itu? Ya, negara itu asal dari kata negara katanya. Jadi negara itu bahasa Sunda. Kalau negara itu secara bahasa formal sekarang kan negara Sunda itu tidak ada ya, tidak negara Siang Padang. Negara itu suatu tatanan kan. Nah, siang itu kesiangan, Padang itu penerang. Nanti di akhir zaman bakal ada sumber sebagai pencerahan penerangan. Ini tuh ini kalau kita analisa, kita kaji secara benar. Itu dari kata Nagara Siang Padang, Pak. Oh, pemetaan unsur budaya luar biasa ini, nyambung. Nyambung budaya, ini paling nyambung sih, unsur budaya. Dia nanti karena situ. Unsur budaya, unsur keagamaan. Ya, peradaban, tradisi, sudah lengkap. Begini, jadi banyak orang yang datang ke sini, tapi dia itu yang tahu sejarah asal semula ini kan. Nah, saya bersumber dari para budayawan, sejarawan, bahwa fungsinya Gunung Padang waktu dulu
ini adalah sebagai tempat peribadahan dan memoriang kita di masa lalu. Sehingga kalimat tersebut sampai saat ini tidak terputus. Sekarang pun masih orang yang di sini berdoa gitu. Di sini mendoakan, berdoa di tempat ini. Nah, itu yang dinamakan unsur keagamaan seperti religi. Kemudian banyak orang juga di sini yang sangat percaya kalau kita di sini berdoa kepada Sang Pencipta. Ini perasaan gimana, Mbak, ya, dengan udara terbuka yang lapang ini. Jadi hati itu sangat gimana gitulah. Itu mungkin itu yang saya ketahui yang dari berbagai-bagai pengunjung seperti itu. Di sini kalau yang saya ketahui di Gunung Padang ini tidak ada makam. Yang namanya keramat itu bisa makam atau bisa tempat yang telah disinggahi atau dipergunakan, dalam arti tempat-tempat positif di masa lalu itu juga bisa dikatakan keramat, Bu, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang keramat? Di teras ketiga, awal teras ketiga di sana tertancap sebuah tapak kujang, kan? Kujang seperti ini mempunyai keramat. Itu yang aslinya itu keramat. Arti gitu, kan? Nah, kemudian di situ di teras tiga ada juga batu jejak maung. Maung. Itu luar biasa sebetulnya kalau kita baca gitu. Nah, itu juga ada keramat. Bukit Mas Sigit juga ada keramat. Itu yang harus kita, itu yang tempat raja itu juga keramat ya, yang kelima, iya, semua itu banyak keramatnya, Bu. Nah, itu bahkan ya kalau yang kita sudah melaksanakan acara spiritual, Ibu, tapi yang namanya mistis ya, maaf saya tidak bisa menjelaskan, hanya untuk saya sendiri, kecuali mereka melihat langsung atau dia itu merasakan, mengalami lah istilahnya ya. Saya tidak mau, bukan itu rahasia masing-masing, tapi secara mungkin untuk gambaran luar biasa, Bu, di sini. Contoh pengalaman saya ini, sejarah pengalaman yang logika di teras kelima di batu yang pandarian itu. Waktu itu saya kunjungan ke sini naik pada malam Jumat bertepatan dengan bulan purnama. Nah, saya duduk di situ. Maaf, saya datang ke sini, ampun, bukan muja batu muja gunung. Buat apa batu dipuja, gunung dipuja? Itu benda mati. Saya muja kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurut Tuhan saya. Nah, luar biasa, Bu, di situ saya berdoa memohon, tok, itu yang saya tidak habis pikir gitu. Dan saya duduk di situ mengingat kepada Sang Pencipta, itu hati itu laleh, kita ingat akan dosa-dosa yang kita alami. Jadi kita ada harapan untuk mengkoreksi, saya itu salah begini, memperbaiki diri. Itu yang saya rasakan, apalagi ke atas lihat bulan terang, ya Allah, subhanallah, ini kekuasaan Allah, keagungan Allah. Muncullah kesadaran seperti itu, Bu, yang namanya. Sehingga dari pengalaman tersebut, saya optimis ternyata Gunung Padang ini adalah ayat-ayat Tuhan yang tersirat. Tapi belum tersurat. Tentunya yang tersurat apa? Menurut saya, Al-Quran. Ya, wah, ini lebih tua, Bu. Sehingga sekarang ramai orang yang mengindikasikan bahwa situs Gunung Padang ini tertua, terluas di dunia. Di dunia, Bu. Nah, sekarang nih udah ada tim penelitian dari staf presiden. Saya masih dari dulu menurut cerita orang tua udah tahu. Bisa pribadi. Ada Kaguar tuh, Pak. Kerajaan yang pernah ada. Ini saya dari pemerintahan dia gitu. Saya bersumber dari tokoh masyarakat dulu, termasuk orang-orang ya kakek lah gitu, masyarakat yang lainnya, bukan satu sumber cerita di masyarakat. Tuh, Gunung Padang pernah digunakan oleh kerajaan Pajajaran, yaitu kerajaan Prabu Siliwangi. Tuh, tapi tidak banyak ini lagi, cuma gitu, Pak. Nah, sehingga ada tertancap tapak kujang, kan? Kenapa di Gunung Padang tertancap tapak kujang? Kujang merupakan lambang pusaka senjata Sunda. Saya tidak bilang Jawa Barat, Bu, Sunda. Karena kalau bilang Jawa Barat, saya membeda-bedakan suku atau peradaban, bukan peradaban, suku atau etnis. Yang saya ketahui berdasarkan budayawan dan sejarawan yang datang ke sini, kalimat Sunda itu bukan orang Jawa Barat, bukan orang Cianjur, bukan orang Bandung yang selama ini kita sebagai Jawa. Sunda itu artinya seperti ini, contohlah, enggak mereka orang Sumatera, enggak mereka orang Kalimantan atau Sulawesi, enggak dari negara mana, yang hatinya tulus, bersih, jujur, itulah orang Sunda. Enggak orang Cianjur, orang Jawa Barat asik, kalau hatinya busuk, mereka bukan orang Sunda. Suci. Nah, itu, Bu, yang saya ketahui.
tentang Sumatera ini sangat kuat sejarahnya. Tradisi iya Pak. Kan supaya iya gini ya mungkin sanes. Dina naon teh? Syukuran-syukuran karare sapatos. Naon nya upami aya nu nikahkeun aya upacara khusus enggak tapi tradisi khusus teh. Biasa-biasa wae Pak upami nikahkeun mah panginten upami ieu mah panginten terus biasa riungan gitu, solawatan, paling hadiah solawatan. Biasa gitu. Upami misalkan Isra Mi'raj atau Nabi ayat biasanya punya. Ayat upacara, upami menyambut maulid gitu ayat khusus gitu Pak? Ada ayat ibu. Tapi upami kehidupan, misalkan Idul Fitri, seperti apa kehidupan masyarakatnya? Idul Fitri mah panggilan hampir merata sami bu, seperti di mana lagi gitu. Idul Fitri mah pasti dula, gerak dula, biasa gitu. Saling mengunjungi. Mohon gitu. Terus ngomong apa, keorganisasian masyarakat dari dia, selain RW, RT gitu. Ayah seperti pemuda gitu. Dina bidang ke iya baktina ibu bakti sosial, bakti sosial mohon di jalan atau gotong royong masih mau upami ngadamel bumi gitu Pak sebatas itu masih ayat deh ke gotong royongan gotong bumi Pak upami iya mah pengintanya upami lasar semangat ruang gitu ayo gotong royong lain pengalihkan upami tanpa ada upahnya Pak. Tanpa ada upah. Ini ayah nukupus sama Pak. Upahnya ayah nukupus sama Bu Pangitan sadayana nukupus sama kompak ya. Yang saling bantos gitu. Sama Pak Dedi ya Pak. Pendidikan sepertinya Bu. Mas sepertinya misalkan anu ayah pendidikan tertinggi Didi. Upang pendidikan Bu seseerna di dalam SD, panggil tingkat SMP, nyawa penduduka SM. MA aya lebih hina pengen sepalih nama gitu. Mun seseurna SD sareng SMP gitu. Mayoritasna. Upami Bu Bidan eta pendatang sanes Pak. Bu Bidan mun ti si anyeun pengen pinten lalan setengah
5 sasi rupina. Moal ngal kene. Tapi ayahnya upami SMA aya. SMA aya. Kinten-kinten sabar persenta? SMA mah rupi panginten 20% upami SMP aya? SMP mah hampir rada ya sareng SD kita rada bersami mohon saya. 80% apa tanya panya. Da SD lebet sadayana SD teh. SD mah harus resep le. Nah, SD panitia MI dan YMI NI nya Bu. Oh, bisa derajat Bang Tun. Upami SD Negeri di PAL 2 di MKMI. Nanti di dia mah MI nya banyak. Kesenian mah panginten aya oge upami tepi di situs panginten kita penca sapatos kitu. Di situs gitu. Oh, di situs. Tapi upami di masyarakat di mata. Di masyarakat mata. Tapi masyarakat berbondong-bondong ke situs. Pencak silatnya Pak. Kan ayeuna tos dijadikan situs nasional teh. Iya teh. Aya perkembangan atau tapi perobihan teu kangge masyarakat sekitar ieu. Ai kanggo masyarakat sekitar ieu mah Pak, pangitan pangarobihan mungkin upami anu icalan mungkin aya perobihan apa ekonomi nya. Mohon gitu anu icalan mah. Tapi anu biasa-biasa mah mun istilahna lalajong lalajong mun tegaduh tempat pinggir jalan, tegaduh modal mun lalajong gitu Pak. Nyambung kana ieu Pak.